Masih di Pasar Hewan Goreng Gareng Magetan, teman-teman. Kali ini saya bersama Pak Sujianto. Wah, ini salah satu pedagang di Pasar Hewan Goreng Gareng dan Pasar Hewan Pelausan di Kabupaten Magelang. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Hari ini bawa berapa ekor, Pak, kalau boleh tahu? 4 ekor. Ini 3 di sini ya, Pak? Nah, ini harga berapa, Pak, dari yang sebelah sini kalau boleh tahu, Pak? 9 ke atas atau 18 ke atas? Ini 2, 19 juta ke atas. Nah, itu 18. Itu umur kurang lebih sekitar berapa bulan atau berapa tahun, Pak? 1 tahun setengah ada? Sekitarnya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Mantap sekali, teman. Kalau boleh tahu nomor HP berapa, Pak? Mungkin ada yang tertarik nanti dengan sapi-sapi ini. Ya. Nomor HP Bapak? 085 785 893 004. Ini WA atau nomor HP, Pak? Nomor HP ya, WA ya. Bisa. WA. Jadi nomor HP dan WA bagi teman-teman yang tertarik atau mungkin ingin bekerja sama dengan Pak Sujianto, bisa menghubungi nomor beliau karena beliau domisili atau mungkin asli warga Magetan ya, Pak. Teman-teman yang warga Magetan sekitarnya atau plat AE bisa menghubungi beliau. Coba saya interview dulu, Pak, atau view dulu sapi-sapinya ya, Pak. Terima kasih waktunya ya, Pak. Wah, ini tadi saya sudah berinterview sama Pak Sujianto, salah satu kenalan saya di Pasar Hewan Ngawi. Beliau juga berada di Pasar Hewan Magetan, teman-teman, khususnya goreng-goreng. Wah, ini jenis limosin, pantatnya cukup lebar dengan racak kaki yang cukup bagus, teman-teman. Harga 19 juta. Masih bisa nego ini ya, Pak? Masih bisa nego. Ini masih bisa nego, teman. Sama sebelahnya ini 19 juta juga, teman-teman. Nah, ini jenis limosin, umur kurang lebih sekitar 1 tahun setengah. Dan sebelah ini simental ini harga 18 juta, teman-teman. Wah, seperti ini kondisi sapinya, kakinya juga cukup bagus, ekornya juga cukup panjang. Ini bulat-bulat, umur kurang lebih 1 tahun setengah. Paling bagus yang ini ya, Pak. Paling bagus yang ini ya. Wah, ini limosin asli, teman. Wah, mantep. Kita bisa view bagian kepalanya seperti apa nanti. Wah, ini 3 ekor dari Pak Sujianto, teman-teman. Wah, ini simentalnya harga 18, ini siap untuk digemukan. Dan ini 2 ekor limosinnya, teman-teman. Wah, cukup bagus. Harga 19-an masih bisa nego. Wah, cukup lebar juga bagian ininya, bumbunya cukup bagus, teman-teman. Dengan bulunya kriwil atau bulunya keriting. Kakinya juga cukup bagus. Ini bakalan telinga juga cukup bagus, teman-teman. Telinganya kecil, banyak bulunya, jadi menandakan ini rasnya cukup kental untuk jenis sapi limosin ini. Wah, mantap sekali. Sapi-sapi di Pasar Hewan Goreng Gareng Magetan, teman-teman. Mantap sekali. Ini saya coba updatekan harga sapi bakalan Pasar Hewan Goreng Gareng, tentunya di Kabupaten Magetan ini, teman-teman. Ya, untuk referensi Anda semuanya yang ingin membeli sapi di daerah terdekat Anda. Oke, ini juga ada bakalan lagi, teman-teman. Mas, harga berapa kalau boleh tahu? Ini 20 juta, harga 20 juta, teman-teman. Jenis limosin. Ini umur kurang lebih sekitar 1 tahun setengah. Ini jenis limosin. Oh, bukan. Kalau yang sebelah sini, Pak, apunten asal tak ngeliat regone, rego pinten nih, Pak? Rego pinten? 17,5. Harga 17 juta setengah, teman.
bakalan dari pasar hewan Goreng Gareng. Mantap sekali. Mayoritas sapi yang ada di sini jenisnya limousin, teman-teman. Wah, inilah suasana kondisi pasar hewan Goreng Gareng. Nah, ini juga ada bakalan siap dikemukan. Harga berapa Pak kalau boleh tahu nih Pak? 17.800. Jenis limousin crossy metal, teman-teman. Karena ada corak putihnya. Wah, ini juga ada bakalan lagi, teman-teman. Harga berapa Pak? 19 juta. Harga 19 juta, teman-teman. Update harga bakalan di pasar hewan Goreng Gareng Magetan. Cukup bagus harganya sama sapinya. Juga ada limousin lagi. Bakalan di pasar hewan Goreng Gareng. Harga berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Apa Mas? Harga berapa nih limousinnya? Ini ada 22. 22 juta. Harga 22 juta, teman. Jenis limousin. Sepi toh Pak? Nah, sepi. Lagi detar kebakalan bisa lihat cukup panjang badannya, teman-teman. Jenis limousin, pantat juga bagus lebar. Ini harga 23 ditawar 22. Harga 23 ditawar 22 ya Pak ya. Wah, jenis limousin, teman-teman. Wah, cukup bagus, panjang, identik dengan sapi. Limousin adalah badannya panjang ya Pak ya, betul. Wah, ini update harga terbaru bakalan dari pasar hewan Goreng Gareng Magetan, teman-teman. Wah, ini kondisi suasana pasar hewan makin siang, makin rame. Nah, ini juga ada lagi bakalan. Harga berapa Mas kalau 26 juta ditawar 25 juta, teman. Wah, lehernya bagus, leher beton, kepala dugul, teman-teman. Siap Dan. Harga minta 26 ditawar 25 juta. Wah, mantap sekali sapinya. Keren nih, cukup panjang sekali, pantainya juga cukup lebar. Update harga terbaru bakalan dari pasar hewan Goreng Gareng Kabupaten Magetan. Ini untuk referensi buat teman-teman yang di wilayah plat AE, mungkin yang sedang mencari bakalan bisa berkunjung di pasar hewan Goreng Gareng ini. Wah, cukup bagus teman-teman, mantap. Jenis limousin, kepala dugul, raca kaki juga cukup bagus, teman-teman. Bobot kurang lebih sekitar 700 kilo lebih ya Mas. 700 kilo lebih, teman-teman. Sekali, teman-teman. Sapinya, teman-teman, super sekali. Paling super ini bakalannya yang saya amati di pasar hewan ini, teman-teman.